Oke, HSR balik lagi sama gue Asri Tos Magang di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya HSR Wheel di daerah Dewi Sartika, ada di Project Wheel ya. Ini alamatnya ada di bawah, kalian bisa langsung datang aja. Dan kali ini ada beberapa mobil yang lagi ganti ban nih. Itu di sebelah sana ada Nissan March dan di sini ada Daihatsu Xenia. Tadi gue sempet lihat-lihat ya, ini ban yang Nissan March. Kita lihat nih. Ini sebenarnya masih tebel banget nih, masih bagus banget ya. Dia tuh. Cuman ya memang banyak ininya lah, banyak kerikilnya. Terus katanya dia bocor halus melulu. Mana sih tadi tuh? Ada beberapa tambalan nih, satu. Jadi sempat kena jalanan yang rada rusak dan robek katanya. Bagian pinggirnya, cuman gua enggak tahu yang bagian mana nih. Jadi bocor mulu bannya, ini dia mau ganti. Cuman kalau kita lihat nih sebenarnya bannya masih tebel banget sih. Ya cuman ya namanya musibah ya, kena jalan yang rusak. Memang pas lagi apes kenanya bagian pinggir, jadi akhirnya robek dan bocor melulu, bocor halus, jadinya ya terpaksa harus ganti ban. Karena kalau pinggir-pinggir gini sebenarnya susah dibenerinnya, kecuali kalau bocornya di bagian tapak ya. Kalau bocor di bagian tapak masih bisa ditambal tubeless gitu ya. Cuman kalau yang bagian pinggir ada susah dan bahaya juga kalau misalnya dimacem-macemin, karena kekuatan itu kan sebenarnya adanya tuh di pinggir ban ini nih, di dinding ban. Dia yang nahan supaya ban tuh tetap kondisinya begini gitu. Sedangkan kalau misalnya bocor kan jadinya begini. Yang nahan cuma di sini doang. Ini akhirnya turun lagi sampai akhirnya ya rusak jadinya nanti. Baiknya sih diganti. Cuman sayang banget masih tebel banget. Dan ini untuk yang Daihatsu Xenia juga lagi diganti. Ini sebenarnya depan, yang depan masih lumayan ya, cuman yang belakang rada-rada botak. Oke, ini Nissan March-nya sambil coba ditempelin velg pakai HSR Traga. Ini ring 15, lebarnya 7, offsetnya 42. Dan ini sebenarnya kita masih berbagai macam option fitting ya. Jadi ada yang fittingnya memang cuma ditaruh di luar untuk yang buru-buru biasanya ya. Atau ada yang kita copot bannya nih, semuanya full ban velgnya kita copot yang bawahannya. Terus kita tempel tanpa ban, cuma dia pengen ngeliat cocok apa enggak warna velg dan mobilnya. Dan ada yang kita tempelin juga plus ban, jadi velg plus ban dan kita tempel langsung di mobilnya. Nah, ini biasanya memang yang benar-benar lagi nyari velg banget gitu, terus pengen pengennya nggak sampai salah pilih gitu, jadi dia benar-benar tempelin velg plus bannya ke mobilnya. Nah, ini cuma ditempelin velgnya doang karena dia lagi ngeliat warnanya cocok nggak nih sama velgnya. Modelnya two-tone ya, bintang ini, rada-rada bunga. Terus dia palangnya sebenarnya nggak sampai ujung, ada lipsnya. Dan ini dia model palangnya itu kayak ada ininya nih, apa namanya, penyangganya gitu. Jadi ini nggak langsung begini ya, cuman ini ada bolongnya di sini nih. Tuh, ada bolongnya. Yang jelas penuh sih kalau pakai ini. Jadi bagian kaliper juga nggak kelihatan kosong. Boleh juga sih, keren ya. Ini juga tadi masih ada Daihatsu Xenia ya yang lagi mau ganti ban. Kita mundur-munduran. Kita coba mundur. Ini juga Nissan March-nya lagi ganti ban juga karena tadi kan bannya yang robek ya. Dia mau ganti 3 ban langsung, ini masih dipakein velg cadangannya, yang velg kalengnya. Nah ini bannya udah rada-rada botak. Dia mau ganti ibunya. Sekalian mau di spuring. Jadi di toko ini juga kita ada spuringnya. Jadi kalian yang mau spuring bisa langsung datang aja ke sini. Yang jelas untuk tambal ban, untuk nitrogen, untuk balancing itu gratis.
Jadi buat yang punya Nissan March juga dan mungkin juga yang punya Daihatsu Xenia, kalian bisa lihat-lihat velg di sini. Ini juga buat Daihatsu Xenia dan juga Nissan March bisa nih. Ini ada SR Evo, dia ring 15, lebarnya 7, offsetnya 35. Kalau offset 35 berarti dia tampilannya agak sedikit rata body ya, karena dia agak sedikit kecil. Jadi cocok nih buat kalian yang suka model velgnya yang rata-rata body. Dia lipsnya juga nggak terlalu lebar, jadi masih aman lah kalau misalnya parkir dekat-dekat trotoar gitu ya, masih aman. Oke, ini juga ada HSR Shinjuku, dia ring 15, lebarnya belang 7 dan 8. Offsetnya 35 dan 30. Nah, ini juga untuk Xenia harusnya dia rata body ya. 35 dan 30. Modelnya juga keren, masih model racing. Buat yang pengen model-model racing bisa juga. Coba kita cari yang agak-agak elegan kali ya. Ini. Kita masuk ke Amarasin ya. HSR Amarasin ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 40. Dia speknya rada sedikit masuk body, jadi kalau misalnya di Xenia mungkin agak kelihatan kurus gitu ya. Tapi sebenarnya untuk lebarnya 6,5 dia udah lebih besar daripada velg bawaannya sih. Jadi harusnya kelihatannya nggak terlalu cungkring-cungkring banget. Dan dia juga model palangnya nutup ya, jadi buat yang bagian kalipernya, bagian pengeremannya masih standar, dia bisa nutupin kekosongan di dalam tengahnya ini. Terus ada juga velg yang kalau dilihat biasa aja, tapi kalau dipasang keren nih. Ini HSR Sirius. Dia ini ring 15, lebarnya itu 6, offsetnya 42. Dia offsetnya masih besar banget ya, jadi pasti masih agak sedikit masuk. Dan karena lebarnya juga 6, nggak terlalu besar. Sebenarnya untuk March cocok banget sih, ya model-model kayak gini nih. Apalagi kalau misalnya warna March kalian juga agak gelap gitu ya, warna-warna yang hitam atau mungkin yang merah. Ini ada aksen merahnya, jadi masih cocok buat mobil kalian. Kita coba satu lagi kali ya. Mana ya? Kita coba naik ring kali ya. Naik ring ke 10. Ini ada HSR 10. Ring 16, lebarnya 7. Offsetnya 40. Wow. Ring 16, lebarnya 7, offsetnya 40. Kalau di Daihatsu Xenia nih, jadinya sih keren sebenarnya. Cuman dia tampilannya itu karena offsetnya juga masih besar, jadi nggak terlalu yang rata body banget, masih agak sedikit masuk body fendernya dia. Oke deh, langsung aja mendingan datang ke toko buat fitting ya. Sekian dulu ya video kali ini buat kalian semuanya nih yang mau pada ganti ban, apalagi yang bannya udah pada botak atau mungkin lagi bermasalah karena bocor dan lain sebagainya, bisa langsung datang aja ke seluruh dealer resminya HSR Wheel. Kalian bisa dapetin free tambal ban, free nitrogen, dan free balancing. Mantap banget. Dan jangan lupa kita juga masih mengumpulkan donasi dari kalian semuanya buat teman-teman yang lagi berjuang melawan COVID. Jadi caranya gampang banget, kalian bisa datengin link di bawah nih, di deskripsi kitabisa.com/HSR_Indonesia. Caranya kalau misalnya kalian mau donasi, tinggal klik aja linknya, terus di halamannya kalian bisa klik donasi sekarang. Dan buat yang berdonasi minimal Rp100.000, kalian berkesempatan mendapatkan undian velg dari HSR Wheel di Instagramnya HSR Wheel. Dan kita caranya live undiannya setiap hari Sabtu, jamnya malam, antara jam 7 sampai jam 9 malam. Pokoknya nanti akan ada informasinya. Dan donasinya berlaku pelipatan ya. Kalau misalnya kalian donasi 100.000, berarti kalian dapat satu kesempatan untuk dapatin undian velg. Kalau kalian donasi 200.000, berarti kalian dapatkan dua nomor kesempatan untuk dapetin undian velg dari ASR Wheel. Jadi donasi sebanyak-banyaknya, niatnya untuk donasi aja gitu ya. Nanti siapa tahu dapat velg, ya berarti bonus gitu. Ya tapi apapun niat kalian, ayo bantu teman-teman kita yang lagi pada berjuang melawan COVID. Sekian dulu video kali ini. Gua Astrid Hosmaga mundur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat salam, ingat HSR.